Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, perbandingan nilai UU dan petong adalah 5 banding 6. Sedangkan, ini sedangkan ya, perbandingan nilai Robi dan Uyuy adalah 11 banding 9. Jika Cagun menghitung nilai mereka, mereka ini, yaitu 660, berapakah rata-rata nilai mereka? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari rata-rata. Tapi secara kalau kita lihat gini ya soal, oh pastinya ini bisa dalam 1 detik aja gitu loh, jangan 1 detik deh, 10 detik gitu untuk menjawab soal ini. Kenapa? Karena gini, ini tuh sebetulnya menjebak guys, ini menjebak. Jadi yang kalian perhatikan itu adalah yang ini. Jadi ini yang diketahui pada soal, yaitu menghitung nilai mereka, jika Cagun menghitung nilai mereka yaitu 660. Berarti kan total nilai Uyuy, Petong, dan Robi. Ya kan? Nah, sehingga ya pastinya udah tahu dong. Oke, kita lihat langsung pembahasannya. Ini aku sengaja buat kayak gini. Ini cuman ya, gak apa-apa deh. Nanti kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Kalau saya nanti perbandingan Uyu dan Petong tadi 5 banding 6, terus Robi dengan Uyuy itu 11 banding 9. Nah, tadi total nilainya tadi 660, berarti Uyu banding Petong banding Robi yang tadi 660. Nah, terus tadi yang ditanya ada yang ditanyakan itu adalah rata-ratanya. Nah, seperti yang kita tahu, rata-rata itu kan total nilai per banyaknya orang kan. Kan gitu. Sigma X per N gitu. Nah, sehingga yang kita bagikan adalah yang ini dengan ya udah banyaknya orang itu adalah 3. Gak usah kita pakai perbandingan untuk mencari nilai Uyuy, Petong, sama Robi. Gitu. Jadi jangan kejebak gitu ya sama soalnya. Karena nanti habisin waktu gitu kan. Nah, sehingga ya harus jeli gitu. Sehingga nanti rata-ratanya itu adalah 660 bagi 3, yaitu 220. Jadi jawabannya opsi C. Nah, kita lihat nih apakah benar opsi C. Nanti kayak soal nomor 1 sama 2 nih. Oke, nah gitu ya. Jadi jawabannya opsi yang C.